Halo, balik lagi bersama aku di Aneka Aplikasi Jahit. Hari ini aku mau buat tutorial cincin. Yang pertama ada manik pasir kailon, ada manik lop, ada manik pasir Hiroshima, manik ring lock, ada tali senar, gunting. Selamat menonton. Kita tuang manik-manik ke dalam wadah sesuai selera kita ya. Lanjut, ini aku mau potong tali senar sesuai ukuran tangan kita ya. Pertama, masukkan tali senar ke manik lop. Lanjut, senar dilipat jadi dua gini ya. Setelah itu, ujung senarnya disamain. Lanjut, kita masukin manik-manik transparannya. Masukin manik-manik sampai ukuran manik-maniknya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ukurannya sudah sesuai, masukin satu senar ke dalam manik lop. Lanjut, kita ikat tali senarnya yang pertama. Lanjut, kita ikat dua kali seperti yang ada di video ya. Dan kita ikat sekali lagi. Lanjut, kita gunting sisa tali senarnya. Dan ini dia hasilnya. Ini tadi aku ada buat beberapa cincin ya. Buat kalian yang mau beli perlengkapan alat jahit dan manik-manik, kalian bisa klik link yang ada di profil kita ya. Buat kakak yang mau dapetin harga grosir untuk dijual lagi, kakak bisa langsung hubungin ke WA grosir atau kulakan kami di 0822-7213-3933, minimal pembelian 2 juta ya kak. See you next time, bye bye.